Paling kalau nyol itu yang misalnya sama. Pemirsa, beginilah suasana detik-detik kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit yang terjadi di Desa Mentawak Baru, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Serolagun, Jambi. Api yang diduga dari puntung rokok warga yang sedang mancing ini membakar lahan perkebunan kelapa sawit dan meluas hingga 20 hektar lebih lahan terbakar. Mendapat laporan adanya kebakaran lahan, personil Koramil Pau Kodim 0420 Sarko langsung turun melakukan pemadaman. Dipimpin Komandan Koramil Pau Kapten Husna Effendi selama 2 hari berjibaku dengan api, akhirnya api pun dapat dipadamkan. Dan Koramil Pau Kapten Husna Effendi mengatakan, jika asal mula api diduga berasal dari puntung rokok yang dibuang warga saat memancing di lokasi tersebut. Dibantu warga dan perusahaan kelapa sawit yang tak jauh dari lokasi kebakaran, akhirnya api pun dapat dijinakkan. Untuk lokasi yang terbakar diperkirakan sudah mencapai dari 20 hektar. Alhamdulillah untuk api sudah bisa padam. Untuk sekarang posisi kami berada di lokasi yang di sana. Direncanakan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pendinginan dengan dibantu oleh alat ekskavator. Adapun personil yang terlibat dalam hal ini adalah gabungan dari tim PT SMKE sedang menggunakan alat berat untuk membuat jalan mendekat ke lokasi yang terbakar. Dari Kabupaten Serolagun, Jambi, tim liputan melaporkan untuk Jambi 28 TV.